kegiatan masing-masing. Aku punya kesibukan, punya bisnis juga sekarang. Terus sering sharing gimana sih mendidik anak gitu. Ternyata kirain tuh melahirkan tuh yang paling susah, ternyata membesarkannya lebih sulit lagi. Berarti di dunia hiburan bisa dibilang big blitz atau enggak? Masih ya. Kayak kita tuh kayak sambil minum air. Iya. Ada rencana cari billboard? Oh tidak. Oh iya, langsung belum. Oh enggak ada rencana comeback ya? Enggak ada rencana comeback ya? Kan banyak tuh yang comeback. Atau reuni gitu. Kita harus realistis. Kita sebagai wanita harus realistis gitu. Bukannya kita tidak mau kayak misalnya sebagai ibu rumah tangga terus berkarir juga, bukannya gitu. Cuman lebih kita harus realistis kepada keadaan. Ternyata mengumpulkan cowok-cowok seperti Smash itu akan lebih mudah daripada ibu-ibu yang anaknya tuh punya batin banget sama ibunya. Karena ketika anaknya masih kecil-kecil juga. Iya, walaupun kan kita harus profesional, tapi ternyata kalau misalnya disuruh profesional ketika anak lagi demam itu sulit. Gitu. Jadi kita kayak aduh, daripada kita nanti jadinya mengecewakan pihak berikutnya gitu, pihak klien, lebih bagus kayaknya nanti kita pikirkan lebih matang atau mungkin tunggu anak kita agak lebih gede lagi. Tapi banyak nggak sih yang baik banget, apalagi kan sekarang lagi naik banget musik-musik yang maksudnya nostalgia ya gitu. Pada banyak juga permintaannya, tapi kita kayak sulit ya kayaknya kalau kita mau latihan aja tuh kita ngebayanginnya studio mana ya, studio nari mana yang gede yang bisa kita bawa anak juga di situ yang deket tuh, rempong banget. Pengembang sendiri udah ada yang nanya gitu selalu banyak. Terus kalian jawabannya gimana tuh? Ya itu jawaban Jelena tadi, realistis aja. Mereka juga ngertiin kita kan, karena kita juga baru punya bayi gitu, masih ada anak yang masih baru lahir gitu. Ada yang paling besar juga anaknya umur 3 tahun. Jadi kita minta di support aja sih, maksudnya support kita untuk apapun yang kita kerjakan sekarang masing-masing. Atau mungkin nanti kita akan berkarya di balik layar. Yes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!